Halo, halo, sasaran semua. Ai nama Andy. Hari ini ai dapat satu kereta memang cantik. Honda Accord 2000cc L modern dia, tahun 2016, facelift modern dia. Very very nice punya kereta. Okey, mari kita tengok ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta interior dalam dengan luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so ada hujan sikit lah, tapi tak kisah. Sebab I suruh tengok ini kereta, I suruh itu happy suruh naik. Oh, ho. You tengok ini kereta. Memang cantik lah ini kereta. Janji betul-betul. Ini modern lah, Accord lah. Memang banyak orang suka ini kereta. Ini facelift modern dia, lampu belakang pun tak sama juga. Tengok. Ini kereta langsung tak payah buat apa lagi lah. Tapi cuba sini ada sikit cara sajalah. Lulu owner ada kena sikit sahaja. So lain semua cantik-cantik. Boleh nampak tak pelan-pelan jalan. You boleh tengok. Memang tak terkemek, tak ada apa-apa. Memang ini best lah ini kereta. Lampu tengok pun sama juga. Cantik-cantik juga. Very very nice oh. Daylight semua okey. Cantik-cantik, nampak tak? Memang syok lah ini kereta. Okay. So tengok cermin dia pun okay juga. Tapi I rasa ada satu tempat tadi I pakai metal ya. Ada sikit lah, sikit kena crack sahaja. Tapi hujan susah nampak sikit lah. Tapi sikit sajalah, bukan tak tahu dekat mana lah. Tapi kasi tengok dulu. Nampak atas semua-semua sekali. Very very nightmare kereta. Skirt semua sekali pun sudah ada. Okay, so sekarang kita tengok the lim. Lim sama pakai original. Dia pakai tayar Michelin tayar juga. Pakai 225, 50, 17 inci. So far tayar bunga masuk tangan ada lagi dekat 40% lah. Banyak bunga lagi. Tutup kaun sekali tanam pun cantik-cantik juga ada. Bagi tengok betul-betul ni lah kereta. So very very nice ni kereta. Tengoklah tayar kau-kau lagi 40%, 50% memang ada. Tutup kaun sekali petanam pun sama sekali ada juga. Okay, very very nice. Brake dia tengok masa ada lagi 60% sampai 70% lagi. Okay lagi, tahan lagi. Okay, so belakang tayar macam mana? Masuk tangan lebih kurang lah pun ada 30% sampai 40% juga. Michelin tayar, okay. Pakai bagus punya tayar. Okay, tengok talang kaun itu talang sama sekali ya. Cantik-cantik juga. Okay, so tengah sini memanglah empat-empat tayar kasi tengok. Michelin tayar. Masuk tangan pun atas dekat 40% lagi. 30% sampai 40% lagi. Okay, memang cun lah ini kereta. Okay, lampu belakang pun sama juga. Tengok, tak ada klik ni ya. Lever camera ada. Okay, sama sekali. Semua standard original. Okay, so sekarang kita tengok interior dalam. Boleh nampak interior dalam lah. Seat dia semua lah, memang cantik cun-cun lah. Tengok. Kukut lah. Okay, tengok. Memang cantik-cantik lah. Tengok-tengok. Wah, very very nice kereta ini kereta. Okay, tepi sama juga. Papan dia sama sekali. Sama sekali ya. Boleh tengok lah. Memang cun-cun lah. Tengok. Marking dia semua ada lagi. Kabel sama juga. Ini tanpa original bawa. Tengok macam baru-baru lah. Tengok tanah sama sekali. 100% janji tak ada banjir kereta. Kereta air, kalau tengok betul cantik, air cakap betul-betul cantik. Nampak tak tepi gam sampai bawa semua sekali. Very very nice. Okay, so hujan sampai lah, air masuk tanah dulu. Okay, air start dulu. Kunci dia pun pakai kilat jugalah. Okay, kunci macam ni air ambil. Okay, ada dua. Okay, so kita start dulu. Sedap. Tengok styling. Tengok styling dulu. Very very nice styling tengok. Cantik-cantik. Gugup ni ni. Okay. Satu airbag sini. Sana satu airbag. Tepi sini pun ada juga. Sini pun ada juga. Depan saya nampak seluruh ada empat airbag lah. Nanti kita tengok belakang. So, kita tengok tutup tempat mesin dulu. Nampak tak? So sekejap lah, Leleo kasih tutup dulu. Okay, ini semua original lah. Tak tahu tukar barang lah. Okay, kita tengok seat dia. Nampak tak? Cantik tak? Wah, very very nice lah. Tengok tak di mesin. Tepi-tepi pun sama juga. Tengok tak? Console dia. Very very nice ini kereta.
Air belam-belam bagi tengok habis. Okey. Ah, function semua. Okey. Marsh dia pun tak panggil jalan ah. Dia jalan 99619 km. Okey. Ini cun-cun mi ah, Honda Service Center ah. Dia buat mi ah. Itu rekod ada lari mi ah. Ah, boleh nampak. Okey. Semua servis dekat Honda. Okey, Honda Service Center. Ah, boleh tengok. Semua sekali. Memang cun-cun lah. Aircon pun sejuk juga. Ah, Lulu ni ada pakai itu CD lagi lah. Okay. Ah, reverse camera kita try masuk. Ah, nampak reverse. Okay. Itu pun sama original juga. Okay. Masuk P balik. Ah, tengok semua sekali. Sini ada satu USB. Ah, nampak lah semua okay. Cantik-cantik ni kereta ni. Okay, semua okay. Memang cun-cun lah ini kereta. Memang tapak kereta ini memang cantik ah, janji betul-betul. Okey. Okey. Samila simpan semua ada function dia. Tak ada masalah ni. Okey. Ah. Tengok kita side monitor. Ah, dia pun ada kamera juga. Okey, nampak semua yang original. Okey. So, kita tengok betul-betul lagi. Ah, sini semua sekali. Nampak tak? Semua okey ah, semua original punya barang. Ah, tengok. Ah. Okey. Baguslah ini kereta. Tepi-tepi semua kilat-kilat. Ah, kukut ni ini. Semua sekali. Okey. Ah, depan surat akad bagi customer tengok habislah. Tengok. Service port semua dekat sini ah. Service port satu kali semua ada. Bagi semua sekali. Okey. Dah, kita tengok untuk belakang. Okey. Tengok tepi Lulu. Ah, dia ada sunroof lagi. Tengok. Ah. L Honda Eco L spec baru ada macam ni ah. Ini untuk 2000cc full spec ni lah. Okey. Tepi sama juga. Tengok tak? Gugut ni. Ah, original. Tengok tak original sama sekali. Tak ada cara ni tengok. Lulu owner memang betul-betul jaga-jaga mi kereta. Ah. Carpet dia belakang sama semua original ni ah. Tengok bawa sama sekali. Memang cantik. Ah, aircon keluar ada dua. Okey, semua sekali tengok. Ah, tengok seat dia. Ah, nampak tak seat dia? Very very nice. Tak ada cara, tak ada apa-apa, semua clear. Ah, tengok. Oh. Memang cantik-cantik lah ni kereta. Ah, belakang sini ada satu airbag, dengan sini ada satu airbag. Okey. You tengok I try ah, I buat masuk dalam ah. Okey. Oh, tengok. Sangat besar. Kaki pun boleh macam ni. Ah, goyang-goyang pun boleh. Ah, tengok tak? Very very besar. Okey. Sandut juga. Ah, tengok, mau pakai tak nak pakai pun boleh juga. Okey. So very very good lah ini kereta. Tengok. Ah. Window semua okey. Tadi saya tak test lah, tapi sekarang saya test sini. Ah, tengok. Okey juga. Belakang sama juga. Tengok. Cantik-cantik ah. Ah, very very nice mi kereta ini kereta. Janji betul-betul mi kereta. Okey. Ah. So kita check dulu seat tepi ada airbag lah. Ha, pun ada juga. Okey. Cuba depan 4, 2 tambah 2 belakang 8 airbag ni ini kereta. Okey. So sekarang kita tengok untuk belakang. Dia buka dekat sini. Okey. Ha, nanti belakang berapa liter, berapa besar, itu tulis dekat sini, I bagi customer tahu. So kita tengok condition dulu. Nampak tepi. Ha, ori punya. Okey. Sini sikit cara sajalah. Ah, tengok. Wah, minat Honda Eco Merang ah. Boleh mari tengok ah ini kereta. Memang tak pas satu cantik-cantik mai kereta. Okey, tutup kaun sekali ada. Okey. Ah, nampak spare tayar dia dulu. Nampak tak satu set semua barang ada. Okey. Spare tayar pun rasa tak ada guna dia. Tengok. Ah. Tepi gun semua yang original ah. Boleh tengok ni ah, semua original. Ini mepek lah. Okey, ini aku kerja mepek. Tengok. Sangat besar sampai dalam. Nanti berapa liter I tulis dekat sini. Okey, tutup balik. Okey, so kita tengok nombor 3 pintu. Ah, nampak juga pintu dia. Gugup dia, tengok tak terkena cara-cara dia. Okey. Ah, tepikan sampai bawah semua sekali. Sama original. Wah, ini plastik pun belum buka habis lagi. I tolong dia buka. Okey. Ah, nampak. Memang cun lah ini kereta. Memang cantik lah ini kereta. Tengok tak ada cara-cara. Ha, memang cun-cun ini kereta. Okey. Nombor 4 pintu, tengok sama juga, tak ada cara apa-apa. Semua clear. Power window, okey, boleh guna.
Tengok sama sekali. Kukut lalat lah ini. Okey. Memang memang cantik-cantik ini kereta. Okey. Dalam seat lagi sekali tengok. Ha, sama ah, electric seat juga ah. Ha, tengok. Sini tutup tempat, sana kita driver sama juga. Luar-luar itu yang untuk electric seat juga. Okey, tutup balik. Okey, so sekarang kita tengok untuk engine dia macam mana ah. Ha, ini mesti mau tengok. Okey. Kita buka, kita tengok engine dia. Haa, jangan lari ya. Tengok habis ini video. Tengoklah, sangat good loh. Haa, nanti ini berapa cc horsepower, I turun ke sini, I bagi ambil customer tahu. Okay, so kita tengok tahu dulu. Nampak? Tutup kawan semua sekali ada ni ya. Haa, sama sekali cantik-cantik ni. Tengoklah, original. Haa, semua ori ni. Ini kereta boleh janji 100% original-original. Tengok, semua belum buka ni, skut dia. Okay? Mesti mau cek betul-betul lah. Tengok semua sekali. Ah, nampak semua belum buka dia. Okey. Semua sekali tengok marking dia, marking dia, marking dia. Original, original. Semua sekali ya. Nampak tak marking dia? Tengok ini bulat-bulat, dimiklit semua. Ah, lampu sama juga, semua sekali ori dia. Ah. Ai pelan-pelan bagi tengok ah. Ah, ai tak ada cepat dia. Tengok, tengok marking-marking dia semua. Oh, ini kereta kalau beli ya memang sedap kalau pakai ini. Surah Malaya ah, Cina Laya mah sampai. Ah, tengok. Semua sekali. Nampak? Kipas dulu ada jalan ah. Ah, nampak ah? Talang semua sekali memang ori ni ah. Servis dekat itu Honda sana ah. Aircon semua sejuk, air semua ada. Tengok. Ah, very very nice ni kereta. Tengok tak? Ah, tail light dia cantik-cantik tengok. Ah. Salung tengok, patu-patu pun tak ada kena. Tengok tak? Kilap-kilap. Okay? So, kita tunjuk tengok bawah. Tengok nampak tak? Sama sekali. Okay? Dah, kita tutup balik. Okay, so kita pergi test drive ni kita. Very, very nice ni kita. Okay. Kita test dia punya tu light up dulu. Okay. Okay. Kita pakai seatbelt. Kita try ni kita. Bagi customer tahu condition so far macam mana. Ha, sebab owner semua barang dekat Honda sana buat. Ha, you jangan takut ada masalah apa. Sekarang I start lah, I test lah ini kita pun. Very very nice, very very cantik ini kita. Okay, so kita reverse. Ha, kita try sini. Handbrake dekat sini juga ha? Bawah ha? Dia sama juga handbrake ni. Okay, kita sekarang try. Ha, mesti mau try lah. Tengok untuk belakang di camera. Okey. Asoti. Okey, kita sekarang pusing, kita try dia mai tu light up dulu. Aircon kecil sikit. Pada boleh tengah mah. Okey. Tengok. Memang masuk habis. Okey. Okey dah. Wah, cantiklah ini kereta. 2016 punya kereta ah sampai sekarang ah. Jaga betul-betul baik-baik ni sampai sekarang kereta. Tak ada masalah apa. Clear. Body condition pun very very cantik oh ni kereta. Ini kita janji betul-betul memang cepat jual ni. Ha, sekarang mah tempat macam ni kita cantik-cantik susah lah cakap you boss. Ha, kalau betul minat Honda Accord ah, boleh datang tengok ini kereta. Okey, I pusing lagi sekali. Oh, I try. Okey, tengok. Cantik ah, tak ada masalah apa. Tengok minyak. Okey, good. Okey, so sekarang kita untuk jalan luar bagi customer tengok. Okey. Okey. Mau jaga betul-betul ah. Okey. Kita keluar. Ini ambil kunci ah, taruh sini. Ambil keluar nanti ada bunyi. Okey. So sama nak jaga kereta. Okey, kita keluar. Ini janji betul lah ha? I suruh test macam ni, I suruh boleh tahu lah 100% janji you. Exova, lower arm, semua cantik. Sebab tadi I bawa datang, I tahu lah ini kita ha. So tak apa, sekarang kita pun jalan-jalan bagi customer tengok dulu oh? Feel ini kita macam mana ha. Lagi satu ha? Ini kereta nombor pun cantik juga ha? Ha, nombor pun cantik juga. Black JB ha? Black JB.
Kalau betul-betul you nak tahu ini kereta nombor, you boleh WhatsApp sama saya atau you call I. I bagi you tahu. Okay, nombor memang-memang cantik. Oh, I kasi you tahu. Nombor sekali pergilah. Tengok tak, sedap pakai ini kereta. Memang-memang sedap pakai, tengok. Okay, depan sini ada arm. Ada arm macam ni. Kita jalan tengok. Okay, tengok. Sangat smooth. Tak ada bunyi apa tengok dalam. Sengit je. Betul ah, boleh tengok. Memang I tengok macam ni, tak ada tempat apa-apa, tak ada cara apa-apa. Sampai sekarang berapa tahun lah? 7 tahun ni kita. Lekat 6-7 tahun ni kita. Jaga sampai sekarang pun baik-baik. Betul-betul baik-baik. Mileage ngam-ngam sampai 10,000 sahaja. 100,000 sahaja. Okay. So, I memang bagi tahu kereta condition baik ke tak baik. You beli sama saya, you boleh tahu kereta macam mana. I pun tak nak kasih you tengok gambar. I buat video bagi customer tengok habis ini kereta. Cantik tak cantik you sendiri tengok. Ini 2000cc ya. Ini bukan 2400cc ya. Ini pun tak kisah, tengok pick up dia. I tengok smooth je. Very very smooth. Ini dia gear 80 gear 5 gear. Okey. Bagi tahu juga, tengok sangat smooth kereta ni. Pakai memang sedap lah je kat betul-betul tengok. Sangat smooth. Steering pun tak ada lali sebab dia pakai itu Michelin tayar untuk bagus punya. Sebab pakai macam ni ni kereta, mesti tayar mah pakai bagus punya. Baru boleh rasa ini kereta condition so far macam mana. Lagi bagus. Memang bagus tengok. Betul minat ini kereta, tengok habis ini video, nanti kita cerita ini harga. Tengok tak? Betul cantik tak? Tak tibu punya. Bagus cakap bagus, tak bagus cakap tak bagus. Ini I buat, I make kerja macam ni. Tengok nak semua okey. Semua cantik-cantik juga. Okay, leleo dia semua sekali. Ini ada function dia banyak lah. Okay, so I tak nak buka dia dulu lah. Kita jalan, kita nak tengah luar dulu, tengah talan macam mana. Okay, kita pusing balik. Ini I agak-agak kasih pusing sajalah bagi customer tahu je. So condition macam mana. Okay, tak ada kita pick up. Tengok. Smooth tukar gear semua. Tengok. Very very smooth ini kereta. Janji betul-betul tengok. Okay, ini I agak-agak test bagi customer tahu sajalah. Kalau betul-betul you minat, you boleh datang cuma sama saya. Tengok ini kita lagi sekali, tengah test ride ini kita lagi sekali. Okay, kalau you nak tahu harga macam mana, nanti I kasih you tahu. You nak buat pinjaman loan, semua boleh, no problem. Mau masuk bank, masuk kredit, semua boleh juga. I ada tolong buat juga. Atau nak beli cash pun boleh juga. Okay, so sekarang I balik, I ambil outfit dulu. Okay, nanti kita cerita ini harga dia. Okay, I sudah sampai kita ke tai sini. Banyak kereta. Nanti saya akan buat video lagi. Okay, okay, so saya parking dekat sini dulu. Masuk P and brake. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Honda Accord 2000cc L Modern Full Spec Modern lah, 2000cc Full Spec Modern dia, tahun 2016, you boleh datang cuma sama saya. I nama Andy. Alamat telefon I semua dekat sini. Okay, so yang ini kita harga, I jual set tukar nama sama Puspacom. Buat Lumia lah, untuk buat Lumia. I tak ada cas apa-apa lain-lain. Atau orang cas banyak barang, I tak ada. I bagi RM88,000 itu untuk set tukar nama sama Puspacom, sama buat Lumia itu sistem sama jalan habis. Tak ada lain-lain cas. Cuba lotek insurans belum masuk lagi. Kalau betul minat, you boleh datang cuma sama saya. Atau you nak untuk beri cash pun boleh juga. Harga I pun boleh cerita lagi. Kalau you minat ini kita, you datang cuma sama saya. Itu semua no problem, semua boleh cerita. Okay, kalau minat ini kita, datang cuma sama saya. Test ride ini kita, tengah tengok lagi sekali ini kita. Memang cantik-cantik ini kita. Okay, see you later.
Bye.